Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terlalu tebel dan biasa aja, dan pokoknya apa ya? Apa sih? Tonton ini, tonton video ini supaya apa ya? Terinspirasi. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersama aku Imas Pohaci. Nah, di video kali ini dan hari ini aku bikin videonya tentang make up sehari-hari. Udah lama sih nggak bikin video. Apa kabar kalian semuanya? Nah, hari ini aku bakalan bikin video lagi. Udah lama banget. Make up sehari-hari by Imas Pohaci. Nah, kalian tonton terus, jangan di skip, dan komen di bawah, pokoknya like dan subscribe ya, jangan lupa. Nah, okay, kita langsung aja. Ini aku ngenalin produknya, ada 3. Ini dari Jawa. Ini apa sih namanya? Moisturizing. Yes, kayak apa ya? Pokoknya kayak sunscreen gitu. Dan ini udah habis, mau habis. Kemudian bedaknya ini dari Pond's Magic Powder. Ini bebek. Aku ini udah lama banget pakainya. Pokoknya enak banget, ringan. Dan terakhir ada lipstick. Nah, ini lipsticknya aku dari Emina yang nomor 11. Pokoknya ini enak banget dipakainya, nggak terasa kering di bibirnya juga, nggak tebel, nggak kayak pakai lipstick. Pokoknya ya warnanya juga cantik banget. Pokoknya ini ringan ya. Pokoknya pakainya yang ringan-ringan biar gak berat di mukanya. Nah, kita langsung aja. Menurut kalian, ini aku nggak pakai apa-apa. Ini udah cuci muka dan ini masih apa sih, kayak pias gitu bibirnya, belum pakai lipstick dan muka kusam ini. Apakah ada perbedaannya? Apa masih tetap sama pakai ini? Kita lihat langsung aja. Kita yang pertama, biasanya aku pakai skincare ini. Ini moisturizing ya, kayak sunscreen gitu buat misalkan keluar rumah. Oke, aku saranin kalau misalkan kalian main, kalian misalkan mau berangkat kerja nih pagi, biar kulit kalian terlindungi, kalian harus pakai sunscreen biar gak apa ya, ya pokoknya biar ngelindungin kulit wajah kalian biar tetap sehat gitu. Karena sinar UV itu apa ya, bahaya banget buat kesehatan kulit. Jadi kalian harus pakai skincare ya, misalnya sunscreen gitu biar terlindungi. Nah, ini aku pakai dari Jawa Skincare. Pokoknya ini cocok banget di aku dan enak. Nah, ini udah udah aku pakai. Nah, aku setiap apa sih? Maaf ya, pipinya bulat. Setiap mau berangkat kerja atau mau main, aku selalu pakai ini. Masuk pakai Jawa Skincare. Ini harganya juga ya terjangkau murah, dan ini awet banget. Pokoknya di kulit tuh meresap banget ke kulitnya, enak dan bisa mencerahkan kulit wajah. Pokoknya ini ala make up sehari-hari. Maaf pipinya oper, terlalu oper, pipinya bulat. Nah, ini
udah selesai. Ada perbedaannya nggak menurut kalian setelah pakai ini? Agak lebih cerahan gitu? Nah, udah selesai. Ini udah. Kemudian yang kedua aku lanjut pakai ini bedak dari Pond's Magic Powder. Ini yang BB, kan ada variannya yang ada warna pink, ada biru kalau nggak salah. Nah aku sukanya pakai bedak ini. Ini harganya juga murah. Aku selalu pakainya ke tangan dan di tap-tap kayak gini. Tinggal diratain aja. Ini ya kalau mau main, mau ke kemana-mana, ke mall, ya make upnya kayak gini aja, soalnya nggak bisa make up. Pakai alis juga nggak ini, nggak pakai. Kalian komen di bawah yang suka pakai alis. Atau kalian mau request aku pakai alis juga boleh. Udah pakai bedaknya, tinggal pakai ini dari Emina. Berapa tuh? Nih, ini udah pakai bedaknya, udah rata. Kita tinggal pakai lipsticknya biar gak pucet bibirnya. Ini sumpah asli enak banget, rekomend buat kalian yang gak pengen terlalu apa sih, pengen pakai yang lipstick tapi gak terasa pakai lipstick. Ini makainya sedikit aja gini. Nah tuh kan, pokoknya makainya dikit aja. Nah, sudah selesai. Ini make up-nya simple banget dan gak nyampe 10 menit. Cuman 3 ini. Menurut kalian ada perubahannya apa enggak? Lihat aja. Sama yang tadi, yang awal. Ya pokoknya ini mah make up-nya simple banget. Ya pokoknya biar kelihatan cerah aja gitu, biar kelihatan segar, nggak yang berat-berat make up-nya. Nah, ini make up sehari-hari ala Imas Pachi. Jika kalian apa ya sih yang suka make up sehari-harinya, misalkan pakai maskara, alis, kalian komen di bawah ya. Atau kalian boleh request misalkan bisa udah pakai alis, alisnya, atau misalkan pakai apa sih ini, pakai maskara, eyeliner, kalian boleh request. Atau misalkan request make up gitu tapi belum bisa sih, ya mudah-mudahan bisa ya ntar aku, kalau misalkan kalian ada yang request nanti dikasih videonya. Sekian video dari aku hari ini. Nah, jika kalian pengen aku bikin video lagi, bikin apa sih, tutorial make up misalkan, atau make up rutin, skincare rutin, atau mau masak-masakan juga boleh,
kalian komen di bawah dan jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like, komen pokoknya. Nah, boleh kalian share juga ke teman kalian. Jika ada pertanyaan, boleh di bawahnya di komen. Komen aja, enggak apa-apa nanya. Selagi masih ada waktu. Nah, sekian dulu video dari aku. Ini make up gampang banget pokoknya ditirunya. Nah, ini harganya kalau nggak salah 70 ribuan. Dan ini nggak nyampe 30 ribu pokoknya. Kalau ini nggak nyampe 40 ribu. Eh, berapa ya? Lupa lagi, pokoknya ini kalian lihat-lihat aja di Shopee juga banyak yang jual. Nah, segini dulu tutorial make up sehari-hari ala Imas Pohaci. Kalian request aja kalau misalkan pengen bikin video lagi. Dan pokoknya dukungnya kalian subscribe, kalian like, komen. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.